Orang kalau minyak mahal, apa jalan penyelesaian dia? Kalau telur mahal, apa jalan? Salah dia cakap macam tu. Kurangkan telur, salah. Yang betulnya puasa, banyakkan berpuas. Akhir zaman nanti kan Nabi kata, zikir menjadi makan. Zaman fitnah Dajjal besok tak ada apa semua, apa yang jadi makanan? Zikir. Banyak main-main dengan zikir ni. Kita ada peluang, kalaupun kita tidak mengerjakan ibadah haji, peluang untuk mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa Taala itu terbuka luas. Dan jangan kita tunggu nanti kita jadi tetamu disebut sebagai Duyuful Rahmat baru kita nak buat. Tak. Jadi kita boleh lagi berjemaah di sini seperti mana orang di Makkah, seperti mana mereka yang berada di Madinah di Munawwar, mereka yang menjadi tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa Taala. Apakah kita di sini bukan menjadi tetamu Allah? Tidak mustahil kalau Allah nak lipat gandakan ganjaran berjemaah di surau, di masjid, walaupun kita tidak berada di tanah haram. Kita kena ambil kefahaman tu, sebab Allah nak berikan pahala itu hak Allah Subhanahu wa Taala, bukan siapa-siapa. Dialah pemiliknya segala-galanya. Jadi di sini juga kita boleh solat sunat, di sini juga kita boleh solat berjemaah, di sini juga kita boleh baca Quran, di sini juga kita boleh bersedekah, di sini juga kita boleh berhubung silaturahim, di sini juga kita boleh buat segala macam tawaran ibadah yang telah Allah Subhanahu wa Taala berikan. Sebab Allah yang pilihkan hari untuk kita dalam setahun. Ni hari dalam setahun. Hari dalam setahun. Hari dalam setahun. Apa yang teristimewa hari setahun? Inilah 10 hari. Kalau hari teristimewa dalam sebulan, itu tentu-tentu dah malam 10 terakhir Lailatul Qadar. Yang kita kalau boleh setiap hari daripada hari-hari yang berbaki itu nak sedekahkan tiap hari. Kalau ada sehari RM10, memang target ni nak sedekah 100. Tak apa, kita tak boleh buat tiap-tiap malam 100. Kita buatlah 10. Dan jalan yang Allah berikan, tak tahu nak dicakap. Tak tahu nak kata. Sebab Allah dah bersumpah dalam Al-Quran. Allah firman dalam surat Al-Fajr, yang imam sini pun kadang-kadang baca, imam mana-mana pun baca. A'udzu billahi minasyaitanir rajim wal fajr wa layalin 'ashr, demi waktu fajar dan malam yang 10, malam yang 10, malam yang 10 itulah merupakan hari-hari yang teristimewa yang Allah Subhanahu wa Taala bukakan kepada kita semua. Dan amal-amal kebajikan yang dilakukan, amal solehlah kita sebut, akan digandakan pahala yang kurniaannya itu bukan daripada orang lain tetapi daripada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi Allah Subhanahu wa Taala pilihkan kita kena ambil berat bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Yang empat ni memang kita kena ambil berat. Bulan ni kalau boleh seboleh-bolehnya apa dia, buatlah apa bentuk kebaikan sekalipun. Sebab Allah sebut dalam Quran, zalika dinul qayyim. Inilah bulan yang Allah Subhanahu wa Taala berikan kepada kita tentang agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu sendiri di bulan-bulan yang dihormati. Makna menganiaya diri sendiri di bulan-bulan yang dihormati itu ialah melakukan dosa. Itu ayat yang kita baca tadi. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Fala rafasa, orang yang buat kerja haji, dia tidak boleh, dia tidak boleh bersama dengan isterinya sepanjang tempoh dia mengerjakan ibadah haji. Tahu ni? Tapi kat sini tak ada lawan kerja haji. Maknanya kat sini okey-okey saja. Wala fusuqa, dan tidak ada perbuatan fasik. Maksudnya tidak boleh melakukan perbuatan dosa.
dosa kecil, apatah dosa-dosa besar. Itu wala fusuqa. Jadi jangan buat kerja fasik. Bulan-bulan haram, orang di Mekah yang buat kerja haji tak boleh buat, di sini yang tu pun tak boleh buat. Jadi maknanya kita wujudkan suasana seolah-olah kita dekat sini juga mengerjakan ibadah haji. Apa maksudnya? Maksudnya kalau boleh sembahyang pun awal, sedekah pun ada, Quran pun ada, sembahyang sunat malam pun dia. Macam orang kat Mekah. Orang kat Mekah buat tadi benda di subuh. Dulu masa pergi umrah dulu, pukul berapa datang sembahyang subuh? 3:30 subuh ke apa? 6 contohnya lah, 3:30 dah sampai. Jadi di sini juga kalau boleh, boleh ke tak? Buatlah seperti itu, usahakanlah kalau boleh. Kalau tak boleh tak apalah. Kita punya keistimewaan ni tidaklah hanya di Makkah. Keistimewaan yang Allah berikan ini di seluruh dunia. Jadi kenapa di Makkah boleh, di sini tak boleh? Lain kan? Memanglah lain. Awak tak usah kat sini. Kena usahakan. Kalaulah bulan-bulan yang dihormati di sana tak boleh menipu, di Malaysia juga tak boleh beli. Jangan pedulikan Arab. Arab kira ni, kasut kat Mekah semua dia punya. Tapi Arab yang jahat tu lah. Okey, ini boleh sekalian. Bulan ni adalah bulan keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Maksudnya apa? Janganlah kita berani-berani melanggar perintah Allah di bulan haram ni. Apatah, bukan maksud bulan haram ni tak boleh langgar. Bulan haram ni pun orang tak kisahkan buka aurat. Tapi kat Mekah ni ada buka aurat. Bulan ni lah, bulan meminimalkan dosa, memaksimalkan pahala. Kalau kita zalim diri sendiri tu, tentulah haram hukumnya. Tak boleh. Ini bukanlah terlarang hanya di bulan-bulan haram, tetapi di setiap masa. Macam tu juga perbuatan zalim. Kita zalim, jangan, tak boleh buat zalim dengan orang. Bulan-bulan ni lebih-lebih lagi lah bulan-bulan haram. Bulan lain tak boleh buat zalim, bulan ni lebih-lebih lah. Jadi 10 hari terhormat ataupun 10 hari yang teristimewa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah yang kita baca tadi, surah Al-Baqarah ayat 197, apa dia? Al-hajju ashhurum ma'lumat. Kat situ tu ada tulis. Maknanya al-hajju ashhurum ma'lumat, haji, ibadah haji itu ataupun tempoh masa melakukan ibadah haji itu ashhurum ma'lumat, itulah beberapa bulan yang telah pun termaklum. Apa bulan termaklum? Bulan Syawal, bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah. Itu bulan-bulan yang termaklum untuk kerja haji. Kan lepas Syawal, lepas tu Zulkaidah, lepas tu Zulhijjah. Kita sebut Zulkaidah lah, senang, tak apalah. Kaidah ke kaidah ke, ikut suka lah. Okey, jadi bulan Syawal ni ia pun daripada bulan-bulan daripada bulan-bulan haji. Tapi bulan Syawal tu tak masuklah bulan terhormat. Ni ingat tu, bulan Syawal tak masuklah bulan terhormat, tapi dia termasuk dalam bulan-bulan kerja sebab orang jalan. Dululah masa tu, start dah berjalan nak menunaikan menunaikan haji. Yang terbaru ni ada orang mana yang jalan kaki? Memang 12 bulan jalan kaki sungguh. Itu tak apa, saya lalu-lalu je dekat video tu, ada orang rumah macam tu. Memang ada orang jalan kaki kan? Orang mana? Orang Syria? British jalan kaki. Malaysia ada berani? Adalah. Masya-Allah. Allahu akbar. Jadi kita ni dapat Allah hidupkan, ertinya seolah-olahnya Allah memang nak bagi kita. Cuma sikit dia usah. Saya semua. Jadi 1 sampai 9 yang terafdal ni apa?
puasa. Tak dapat, last sekali satu. Puasa hari Arafah saja, itu pun tak boleh puasa. Takkanlah tak boleh. Bukan mati pun puasa sehari. Tak mati, tak makan sehari mati kan? Makan sahur air, minum air kosong ni, ni. Tak mati cuba besok. Pagi besok minum air kosong je. Jangan makan apa-apa minum air kosong. Test. Tak mati dah. InsyaAllah tak mati Okay. Jadi yang keduanya, yang terbaik untuk hari raya apa? Sembelihan. Yang paling baik hari nahar tu hari sembelih. Nahar-nahar tu sembelihlah. Inna a'thayna a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Inna a'thayna kal-kautsar. Ini kautsar ni banyaklah makna ni. Itulah telaga nak. Telaga yang Allah Ta'ala berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjanglah cerita tentang telaga Nabi tu, hebatlah. Cawan-cawannya itu sebanyak bintang, sebanyak bintang inilah di langit, cantik daripada Perak. Baik, tak apalah, kita tak cerita itu. Tapi ujung daripada ayat bagi kausar, beri nikmat yang sangat banyak itu, fasalli. Ini sembahyang penting. Tidaklah kau tunaikan sembahyang lirabbika, kerana Tuhan kau. Wanhar, dan lakukanlah sembelih. Kita kalau dalam mazhab Syafi'i ini, hukumnya bagi orang yang mampu adalah sunat mu'akkadah. Orang mampu. Mampu, walaupun setumpuk. Dia bukan mesti tunggu seekor. Dia mampu setumpuk. Sunat mu'akkad bagi dia. Macam tu. Kalau mampu dia seekor lembu. Seekor lembu. Mampu dia seekor unta. Seekor unta. Okey. Jadi kalau dia tak buat, makruh hukum dia. Di dalam hidup dia tu adalah malaikat tulis makruh dekat buku-buku dia tu. Makruh tak buat korban, tak buat korban. Jadi pakat-pakat buat korban yang mampu. Dia bukan kira apa. Kalau katakan dalam lorong taman kita ni ada orang miskin 5 orang je, yang lain semua mampu. Kena buat. Buat, dah banyak ni. Nak buat, bagi-bagi, ikut. Ada tempoh 3 hari tu. Buat. Tapi orang kita tak kisah sangat bab tu. Dia kisah macam mana nak dapatkan daging. Dia kisah. Okey, cerita yang tu. Jadi, kalau katalah kita yang buat haji, orang buat haji, kalau ada bubur rambut-rambut yang di tubuhnya tu, apa kena buat? Bayar dam kan? Kena bayar dam kan? Kalau kata-kata kita yang buat korban tahun ni, kata-kata tercabut. Tapi nak bayar dam ke tak? Jawapan dia tak payah bayar. Duduk istighfar. Duduk minta maaf. Minta ampun dengan Allah Ta'ala. Bukan niat apa-apa pun. Sebab kita nak beramal. Kita nak beramal, bukan kita suka-suka korban ni, bukan. Kita bukan suka-suka korban ni. Korban ni memang tujuan ni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau ada tercabut-tercabut ke, minta maaf. Mohon istighfar. Segalakkanlah untuk orang yang buat korban tahun ni. Kalaulah tercabut apa-apa daripada rambut dia ke, misai janggut dia ke, maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukanlah dengan maksud nak menyamai orang yang bayar dam saja, tak. Tapi itulah adab kita dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bagi kita semua ni, orang yang satu lagi saya nak ingatkan, kalaulah kata dia puasa pada hari Arafah. Nabi sebutkan dalam hadisnya tentang hari-hari dalam bulan Zulhijjah ni, memang Allah berikan kelebihan 10 terawal ni. Rebutlah, buatlah apa pun. Nabi sebutkan dalam hadisnya, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat wa ta'arradu laha. Sesungguhnya Tuhan kalian, Tuhan kitalah yang kita imani ni,
yang tak bertempat baginya, zatnya bukan daripada bagai jauhar dan jirid. Dia Allah Subhanahu wa taala ni pada hari-hari tertentu dalam tahun kita ni yang Allah Taala berikan ni akan ada tempoh ataupun masa tiupan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memang nak bagikan banyak kebaikan. Jadi Nabi suruh fata'arradulah, maka hendaklah kamu rebut. Eh, tak nampak macam rebut pun. Yang kita nampak macam rebut tu macam dekat Mekah. Berebut nak duduk soft depan, berebut nak bagi makan, berebut nak buat kebajikan, berebut nak terbaik. Yang ni tak berapa nampak berebut sangat. Berebut tak nak sedekah. Tak ada. Tak nampak berebut sangat. Berebut tak nak baca Quran. Tak berebut pun baca Quran. Tak adalah. Kita tak pernah lagi tengok surau kita ni sampai nak duduk. Quran tak ada. Nak pegang. Betul kan? Betul. Jadi rebutkanlah. Jadi masa-masa tu yang ada, kalaupun kita tak mampu pegang Quran, payah nak pergi ambil sembahyang apa semua, duduklah baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Subhanallah. Bacalah. Bila mana pun tak apa. Tak ada masalah. Sebab tu Nabi pesankan dalam bulan-bulan Dzulhijjah terawal ni, Nabi suruh faksir tahmid, takbir, tahlil, takbir. Nabi suruh kita perbanyakkan. Perbanyakkanlah tahmid, alhamdulillah. Tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar, dan tahlil la ilaha illallah. Perbanyakkan. Maksud perbanyakkan itu bukan kita duduk baca, bukan je tu. Awak buat kerja macam biasa. Buat kerja macam biasa, naik motor tahmid, naik motor tahlil, naik motor tasbih, naik motor tahmid. Itulah macam. Itulah faham dia. Jadi kita duduk di pasar juga tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Kita atas motor dalam kenderaan pun bacalah yang tu, perbanyakkan. Perbanyakkanlah. Ayah dan bunda, mentara tinggal berapa hari lagi ni? Tinggal lagi 3 hari. Perbanyakkan. Begitu sebab Nabi sebutkan faktsiru fihi at-tasbih wa tahmid wa tahlil wa takbir. Okey, perbanyakkanlah 10 hari terawal. Fihinna, pada 10 hari terawal itu ucapan tasbih, tahmid, tasbih subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi zikir, zikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan ini juga bulan elok, banyakkan berdoa, banyakkan berzikir, banyakkan macam orang duduk di Mekah, apa saja kerja ni. Doa je lah. Doa bab dunia yang tadi bawah tu apa dia? Minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada lagi satu kumpulan, minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ada orang minta dunia ni, tapi kita jangan macam tu. Kita mintalah dunia dan mintalah dunia dan akhirat. Okey? Pahala-pahala yang sangat sangat besar yang Allah tawarkan. Jadi janganlah kita berhenti kerana pahalanya itu berganda. Dan puasakanlah pada hari Arafah, hari 9. Orang sibuk tanya. Tadi tanya, semalam tanya. Kemarin pun ada tanya juga. Ustaz, kat Mekah hari Jumaat, Ustaz. Habis tu kat sini. Kat sini hari Sabtu. Lepas tu, kita kena puasa hari Jumaat lah. Tak, bukan begitu. Ikutlah masanya, ikutlah tarikhnya. Kalau awak nak buka puasa awal, pergilah ke Sabah. Macam tu cerita dia. Kalau awak banyak duit, pergilah nak berpuasa Arafah di pada hari Jumaat, naiklah ke terbang, pergi puasa ke Mekah. Faham ke? Jangan tanya lagi dah apa ni. Yang tanya lagi lagi, ikutlah tarikh hari ini. Kita punya perjalanan masa pun tak sama. Sana Jumaat, kita dah kita dah Sabtu. Itu sebab orang-orang yang musafir kena ingat, Baik, kadang-kadang kita pergi tu hari kita tak cukup puasa. Ada orang entah-entah dia pergi sampai sana puas, sampai tempat tak kisahlah mana dia nak pergi. Katakanlah dia terbang daripada Malaysia 28 hari bulan Ramadan.
29 dah berkata bang, 30 dah sampai sana. Katakanlah macam ni, sampai-sampai dekat tempat yang dia turun tu dah dah raya. Habis dia nak puasa ke dia nak raya? Ha? Habis hari tak cukup, baru 28. Utang sehari. Jangan macam tu, ikut tempat lah kita pergi. Kalau kita puasa sini hari Sabtu, puasa hari Sabtu. Hari Arafah sini satu. Itu ikut keadaan kalendernya tu. Sampaikan dia sebut bukan puasa hari Arafah, maksudnya hari Arafah puasa. Bukan. Puasa pada 9 Dzil Hijjah. Itulah dia. Okey. Ini Nabi sebutkan dalam hadis terang, Nabi sebut. Hadis riwayat Imam Muslim. Siyamu yawmi Arafata ahtasibu ala Allahi ta'ala ayyukaffira zunuba sanataini. Sanatan qabla wa sanatan ba'da. Orang-orang yang berpuasa pada hari Arafah. Hari Arafah tu hari 9 lah. 9 Zilhijjah. Wukuf. Lepas tu bila Nabi kata macam tu, ahtasibu 'ala Allah. Nabi yang pohonkan. Nabi pun isim dia ada dhamir mutakallim wahda. Nabi yang sebut ahtasibu. Alif tu mewakili ana. Jadi Nabi yang doakan untuk orang-orang yang berpuasa pada hari Arafah. Puasalah, Nabi yang doakan, tak nak masuk dalam doa Nabi. Sudah, tak nak sudah. Kita siapa? Tak nak masuk dalam doa Nabi, rugilah. Berusahalah masukkan diri dalam doa. Tapi ni sehari je orang yang puasa hari apa? Hari tarbiyah tak puasa, tapi Nabi doakan juga. Doakan. Bagi apa dia? Ay yukaffira dhunuba sanataini. Supaya doa dia harap, Nabi mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala itu mengampunkan dosa 2 tahun. Orang yang puasa tu, siapa yang puasa tak masuk. Maknanya tahun sebelum dan tahun selepas. Yang ni ingat, tapi nak buat tu payah. Sebab apa payah kita nak buat puasa ni? Sebab ramai tak puasa. Oh, bulan Ramadan 30 hari selama je. Tapi yang 9 hari ni lah, hari Sabtu lah dia buat kenduri. Time Sabtu lah dia buat kenduri. Jadi terlepaslah orang-orang ni. Jadi lain kali tahun depan, kalau ada orang taman ni buat kenduri kahwin ke apa, tak kisahlah. Bila antara terawal Zulhijjah ni, suruhlah dia buat malam. Saya cadangkan buat malam. Jadi orang-orang yang puasa ni adalah semangat sikit. Ini buat siang habislah, tak ada orang puasa. Okey. Ingatlah tu. Jadi orang kerja haji tak payahlah puasa, sebab mereka orang-orang yang kerja haji tu tak disunatkan berpuasa. Sebab sahabat-sahabat Nabi melihat sendiri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari tersebut tidak berpuasa. Nabi minum. Ayolah, orang nak kerja haji ni bagi badan kuat sikitlah. Puasa ni tak larat buat kerja haji. Nabi pun tak berpuasa. Jadi kita yang tak kerja haji sini apa buat? Puasalah. Tak ada kerja haji, duduk makan tak berhenti. Munyai berhenti-berhenti lah makan. Orang kata dalam ni ayat-ayat Quran ni yang maksud la fusuqa, ada satu lagi wala jidal, jangan berbantah-bantah. Jangan berbantah-bantah tu, bantah-bantah ni dia ambil satu ini cerita bantah telur ni tu, bantah telur, bantah harga telur bantah tu. Jadi bahan hari kita ni orang Islam kan lebih baik. Orang kalau minyak mahal, apa jalan penyelesaian dia? Kalau telur mahal, apa jalan? Salah dia cakap macam tu. Kurangkan telur, salah. Yang betulnya puasa, banyakkan berpuas. Akhir zaman nanti kan Nabi kata zikir menjadi makan. Zaman fitnah Dajjal, besok makanan dah mahal, tak ada apa semua. Apa yang jadi makanan? Zikir. Banyak main-main dengan zikir ni.
Jadi bulan ni bulan praktis zikir. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Duduk tu kenyang lah insyaAllah. Tak gaduh lah, mahalan kau letak kau. Mahal telur, mahal. Dia suruh pergi kuang, mana sedap. Bau tu kalau kuang telur sedap. Akok kuang telur sedap. Tanya orang Kelantan lah. Akok kuang telur, apa rasa punya ni? Tak boleh. Orang tetap, tapi ubat dia puas. Tiba-tiba orang Islam ada jalan penyesaian ni. Tapi orang Islam tak nak puasa semua.